dengan Bapak siapa, Pak? Pak Oyan. Oh, Pak Oyan ya? Yang punya armada Dilan ya, Pak ya? Oh, ini kok armada Dilan itu konsep sama, kenapa, Pak? Ya, biar nyaman ya. Oh, biar nyaman ya? Antriannya juga bagus sekali, Pak ya? Muatannya sehari-hari, Pak, dari Jawa sampai Sumatera itu apa, Pak? Oh, kalau dari Jawa, dari Jepara, muat garam. Muat garam ya? Dari Jepara ya, Pak ya? Terus dari Sumateranya ke sini, Pak? Ya, Pak. Nanti kita bisa nyampe Jepara, ya udah. Oh, gitu, Pak ya? Oh, iya, iya. Ini konsepnya konsep sendiri apa gimana, Pak? Sendiri. Bapak sendiri ya? Pemikiran Bapak sendiri ya, Pak ya? Iya. Oh, bagus sekali, Pak ya. Kira-kira ada ide apa lagi nih, Pak, yang dikeluarkan dari Bapak ini, Pak? Oh, rupa yang di dalam ini. Rupa dalam yang ini, Pak ya? Oh, yang engkel cukup? Rencana mau dirubah semua. Semua? Semua, Pak? Ini nama Dilan ini dari mana, Pak? Anak. Nama anak Bapak ya? Oh, anak sendiri. Habisin duitnya di situ. Gimana? Di? Pertama, apa keting? Ya. Keras. Kita ganti lagi ya, Pak. Oh, konsepnya yang kurang sip, Pak ya? Oh, ya kurang memadai di hati, Pak ya? Kurang sip? Di Jogja itu kan maksudnya kan Bapak Pertama rumah Indonesia ambillah ikon kita masing-masing daerah kita mana? Padang. Makanya bikin kamarnya naik ikon itu. Oh, nah itu juara berapa, Pak, di kontes Jogja? 3 itu Elbras, Pak ya? Interior gak dapat, Pak? Nah, namanya itu. Oh, ikutnya itu anu panorama. Belum ya. Bapak asli mana, Pak? Padang. Asli Padang, Pak ya? Tinggal di Jepara. Oh, Jepara. Asli Jepara. Oh, tinggal di Jepara. Ya itu, Pak, Elbrasnya yang engkol sampai berapa, Pak? Ya, kemarin itu pengerjaannya 72 juta, Pak. Interiornya? Kalau dalamnya lumayan lengkap, 50. 50, Pak. Top sekali. Duitnya buat truk ini buat apa, Pak? Ini kan apa, kesenangan, kepuasan batin lah. Oh, kepuasan, Pak ya. Berarti hobi, Pak ya? Oh, iya. Istimewa sekali, hobinya mahal sekali, Pak ya.